Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan gelaran pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota akan digelar 27 November 2024. Sementara pemilihan legislatif dan presiden akan digelar awal tahun 2024, tetapi belum ditentukan kepastian waktunya. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Banjar, Dhani Dhanial Mukhlis. Hajat demokrasi di Indonesia akan kembali digelar. Kepala negara, wakil rakyat, dan kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada 2 tahun mendatang. Lantaran masa jabatan berakhir, sehingga diperlukan proses pemilihan umum atau pemilu. Ketua KPU Kota Banjar, Dhani Dhanial Mukhlis mengatakan, pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota akan digelar 27 November 2024. Sementara pemilihan legislatif dan presiden akan digelar awal tahun 2024, tetapi belum ditentukan kepastian waktunya. Jelas, hanya kalau pilkada sudah jelas 27 November. 27 November. November. Pilkada 2024. Pilpres sama 2024, tapi di awal. Hanya bulan aja. Awal tahun berarti. Awal 2024. Belum. Belum. Rencana. Kita rencana katanya akan diundang oleh Dewan oleh Pemkot. Meski waktu pemilihan masih menunggu 2 tahun, tetapi KPU RI hingga kabupaten kota mulai bersiap menyambut hajat demokrasi tersebut dengan berbagai program kegiatan. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.